Nah, Mas Ghazali, apa yang bisa ditarik dari pelajaran peristiwa ini nih, Mas Ghazali? Ya, kalau Yang kami sebelumnya kan nggak pernah terjadi, tapi sekarang kok bisa terjadi ricuh seperti ini gitu? ya, kalau saya Mas ya, saya pribadi intinya sangat-sangat mengutuk tindakan yang sampai mengeluarkan gas air mata itu. Sebetulnya Aremania itu mudah Mas, persuasif aja bisa ya. Lampu dimatikan aja, lampu stadion dimatikan sudah teman-teman keluar semua. Gitu loh Mas. Tapi nggak langsung seperti itu seperti yang dilihat di video-video itu Mas. Itu sangat-sangat kalau saya mengatakan itu ya terlalu itu sangat terlalu gitu loh Mas. Makanya kan kami sampaikan mulai awal karena ini sudah menjadi dari atensi dari RI 1, atensi dari apa Menko Polhukam juga dari Komnas HAM ya, dari Kompolnas ya. Sampai ini sudah viral di seluruh dunia. Intinya kami cuma minta satu ya. Usut tuntas terkait dengan tragedi ini. Itu saja.